Woohoo, welcome to Red Lotus. Naga dan naga. Kita mendekati bos. Halo guys, balik lagi dengan Royce di sini. Kali ini gue main game Dragoness. Ini versi PC ya. Ini versi PC, ini bukan World of Dragoness. Ini gue main di server Southeast Asia. Kebetulan di tanggal 9 ini lagi ada update, yaitu kota baru Red Lotus. Langsung aja jadi kita coba ya, jalan-jalan lagi ke Dragoness PC. Makin cakep ya. Gue langsung pakai grafik high gitu. Kalau PvP wajib pakai grafik low ya. Oke, sound heavennya nggak ada yang berubah. Kita coba dengar musiknya dulu. Iya, baru ya. Woo. Beautiful. Asik. Makin cakep. Red Lotus Palace com. What the hell is this? What? Waduh, ini apaan bos? Red Lotus Gacha 7 hari. Langsung aja kita buka. Hey, suka banget gua sama musik barunya, serius. Lebih fresh. Bentar, tadi gua dapat ini kan ya. Ini 7 hari, kita buka dulu. Open satu. Hai Irin. Ya, jadi lagi dong. Open again. Kuda. Waduh, kenapa burung bos? Coba kuda. Jeli lagi. Padahal di sampingnya bagus banget itu rewardnya. Aduh. Wah, ini kayaknya lumayan ya harganya di TH ya. Tapi nggak tahu lah. Kalau ini apaan? Ini apaan ya? This. Anti granite ring. Ntar kita buka. Kostum. Wih, permanen loh coy. Siap. Kita cek. Oh ya, kemarin gue dapat ini ya, Silver Dragons. Ya, ini kostum yang lucu banget coy. Let's see. Hup. Waduh, imut banget karakter saya. Barek sih. Yeah. Waduh, dikasih gratis loh. Baik banget Densi ini ya. Wih, gila, makin cakep ya. Nah, sekarang kita menuju ke Red Lotus. Questnya nanti ada di sini ya. Nah, sebelum itu, kalau misalnya quest kalian belum sampai di chapter berapa itu ya, pokoknya belum sampai di chapter berapa sih ini, ntar gue cek dulu di extra chapter 8 di level 95, kalian tinggal skip aja di sini questnya guys. Skip, tekniknya give up quest. Pokoknya sampai chapter 8 itu. Kelarin chapter 8, nah ini dia, kita skip yang ini. Oke, habis kelar, udah ini dia Red Lotusnya guys. Sekarang kita ambil questnya di sini bosku. Oh, ini banyak banget coy. Kita ambil questnya di sini ya. Ini Red, enter Red Lotus. Ke Merkas Heart ya. Nah, kita masuk ke Merkas Port di sini. Kita ke Merkas Port. Portal menuju Red Lotus ada di sini nih guys. Nah, sekarang kita menuju ke sini nih. Nah, ini dia Red Lotus Palace, Main Street-nya. Ha! Let's go! Ke kota baru. To the new city. Salah, di sini dulu. Wah, ini kapalnya mana? Red Lotus Palace, Main Street. Oke, kita lihat kota barunya. Sekalian kita tes juga nanti dungeon-nya ya, gimana ya. Ini mah Chinatown banget ya. Oh gila, orang-orangnya emonya udah pada bagus semua tuh.
Wah. Enggak apa-apa, kostumnya cukup banget. Eh, lol, Chang. Si Kuntet. Gila, lag banget, coy. Rame banget di sini. Woohoo, welcome to Red Lotus. Kayak Chinatown gitu ya. Wah, ini IPS-nya ngedrop ya. Game DN itu emang CPU bound banget ya. Ini apaan? Streets of Red Lotus. Kita coba keliling-keliling dulu ini Blacksmith. You must always keep an eye on those lazy hounds. Lazy hound. Wah, men, lah rame banget. Bentar gue pindah channel dulu. Waduh, cuma ada ini. Oh, sampai level 100 nanti di sini. Setahu gue cuma ada satu server ternyata, dan ini rame banget, coy. Wih, foto dulu di sini, mantap ini kayaknya nih. Yoi. Musiknya juga pas banget ya. Oke, sudah masuk ke kerajaan mungkin kita di sini. Di depan udah mulai ini ya. Ini di depan kayaknya kerajaannya nih, coy. Ini Sunset Watch Tower. Kita coba ke sini. Ini nggak bisa teleport. Mission Bulletin. Kita coba ke sini dulu. Ada apa di dalam sini? Oke, masih ada lagi, coy. Eh. Eh, bentar. Bukannya ini Lily ya? Udah gede di sini ya? Ini kenapa ada buset? Garden, Great Arena. Oke, gue penasaran sama Great Arenanya. Ini Great Arenanya buat apaan? Oh, ini ada NPC apa ini? Merchant. Potion-nya baru ya. Potion yang gak guna sih sebenarnya. Expired. Bentar, arenanya tadi ada di mana? Ini mungkin dungeon kali ya. Kita coba ke sini Narina, gue penasaran sama arena. Ada monster di sini. Nah, ini kan jalan nih. Astaga, ngamuk dia. Kita coba. Ini kayaknya lawan boss monster. Oke. Apa nih? Dungeon mungkin ya. Great Arena kita coba satu-satu dulu ya, normal dulu, bos. Pokoknya semua karakter gue yang ada di sini tuh buat PvP doang, guys. Oke, kita nyalakan aja dulu cutscene-nya. Iya. Misi, Om. Hah. Great Arena. Oh my god, apa nih? Kalau gue buka. Wih. Bukan kaleng-kaleng ini, bos. Jangan macam-macam kau. Oke, kita ke sini. Ini sebelum ke arena kita lawan tinju ya. Weh. Cepat saya. Kemana lagi nih? Om. Ah, udah langsung lawan bos nih kayaknya nih. Mana hook? Keluarkan hook. Waduh, gila main keroyokan lu. Nah, gil sih. Oh, bukan. Koneksi yang nge-lag ternyata, guys. Ho. Gue lebih suka ini sih sekarang pakai artillery ya dibanding sniper. Kenapa? Kalau sniper tuh bosan banget gitu, kita masuk dungeon, six stance doang, six stance terus charge shoot, wind arrow. Jadi rotasi skillnya tuh membosankan banget gitu untuk sniper kali ini ya. Maaf nih, gue suka sniper, coy, tapi jujur aja rotasi skillnya sniper sekarang itu jelek banget.
Kalau artelir kan semua skillnya itu masih ini, masih kita gunakan semuanya gitu loh. Jadi rotasinya enak. Wih, apaan ini? Patang koros ini. Wow, baru ini laba-labanya. Aduh, ceguenya mana nih? Udah mati? Udah mati kayaknya. Tuh enakan pakai artillery mah sekarang. Kalau sniper mah kombonya itu doang, six pence nembak gitu doang. Jadi kurang asik gitu coy. Oh itu kayaknya mini boss ya, drop yang ini. Duh, udah gak ngerti saya soal Dragones. Wah, dua dari rintangan alam dong. Oi. Buka dong. Mana lagi nih? Aktifin ini. Oke. Panjang juga rintangannya ya. Suka gue sama skill yang itu. Di DNM belum ada itu guys. Waduh. Bosnya mana? Gile panjang juga ternyata rintangannya. Aduh tombol ini. Lembek banget. Ya maklum aja nih normal guys. Lagian nation gue juga cukup banget. Oh ini dia nih. Oh belum. Gila minatornya kece badai. Wah. Wah, mau main bokong ya. Oh, red. Oke. Okay. Dan jadinya panjang banget. Oh, mana bosnya? Wah gila Hulk. Wah, ini mah Typhoon Kim Dini ya yang udah tua pak. Keren nih, suka gue nih sama ini, sama skinnya. Sorry Jisan. Wow, udah mulai parapan itu. Pokoknya lepas ya. Untung aja normal loh. Dungeonnya cukup panjang ini. Kalau ini lawan apa di sini? Ah, ini mah udah sering dilawan. Oke, cutscene-nya dibiarin aja. Gue pengen lihat cutscene-nya nanti. So, ini dia. Dungeon kedua. Blue Raven. Hah, kumpul kok di sana. Kasih blue coat. Meledak semua tuh. Watch out. Oh. Oke, sekali doang ya. Wah ini sih udah kayak ini sih kayak Typhoon Kimness guys di sini. Nothing special sih kalau yang di sini ya. Oh my god itu. Gue kira ini sniper tadi. Ih dia apa gue pengen pakai sliding shot gitu loh. Hindar. Oke, ini Typhoon Kim part 2 ya. Typhoon Kim banget ini. Typhoon Kimness part kedua nih guys. Waduh itu kumbang ngapain dah terbang. Oh. What? Kok suaranya kayak loli tapi dia laki.
Oh my god. Ah, sakit deh. Itu kayak kumbang yang di atas dia tembakin coy. Astaga dan naga. Mamam nih. My bullet. My magic bullet. Eh, kok gak ada ininya? Rembulannya mana? Oke, udah kelar. Waduh, ini di depan apa? Ada kumbang, Pak. Wah, gila banyak banget di sini. Waduh, ada setter baju hitam nih coy. Udah mati ya. Maklum normal guys. Blue Raven mana tuh, Blue Raven tuh? Oke, ini dia. Wih, asik. Waduh, makan tuh. Ha! Oke, kita coba ya, last ini last ya, karena yang boss satunya itu butterfly itu udah kita lihat sih. Kita coba yang mong ini. Ah, ini berasa kayak balik lagi ke dungeon level 20-an. Oke, sudah mendekati bos. Iya, Apocalypse Nest ya. Oke, ini dia mongnya. Oh, siap, dia mabuk. Bagilah. Kalau tuh juga udah mati lu. Entar kita coba cek-cek dulu skillnya tadi. Ngomong apaan lu? Weh, cepet banget gini. Cepet banget itu. Ayo, 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 ayo. Sini, sini. Oke, siap. Masih hidup. Mati. Oke, sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video. Woo!